Beginilah aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa Asahan di depan kantor DPRD Asahan. Unjuk rasa yang semula damai menjadi ricuh setelah massa yang hanya mau bertemu dengan ketua DPRD Asahan, meskipun sudah ada perwakilan dari DPRD Asahan, karena diketahui ketua DPRD sedang berada di luar kota. Kericuhan mulai mereda setelah Kapolres Asahan yang turun langsung beserta perwakilan anggota DPRD Asahan mencoba menenangkan para pendemo dan membawa beberapa perwakilan mahasiswa untuk masuk ke dalam kantor DPRD Asahan menjumpai perwakilan anggota DPRD. Dalam aksinya, pendemo menuntut agar pemerintah mencabut RUU KPK yang dianggap melemahkan KPK. Pada hari ini kami melakukan aksi mengangkat isu nasional. Ya, hari ini Indonesia sedang memanas dengan adanya upaya pengesahan RUU KPK, RUU KUHP dan lain sebagainya yang tidak masuk akal menurut kami. Ya. RUU KPK lebih menguntungkan kepada koruptor-koruptor. Artinya dalam hal ini pemerintah ingin bermain-main dalam persoalan mengatur undang-undang di Republik ini. Bukannya pro rakyat, mungkin memperkaya diri kalau menurut kami. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV. Salam Tribrata.